menggunakan tangki bahan eksternal. C-130J Super Hercules pecahkan rekor terbang selama 26 jam 33 menit. Dikutip dari indomiliter.com. Sebagai pesawat angkut multirole, sudah tentu C-130 Hercules mampu menggenjot jarak jelajah dan endurance terbang dengan menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Terkhusus pada varian terbaru yakni C-130J Super Hercules. Rupanya penggunaan tangki bahan eksternal untuk meningkatkan endurance masih langka diterapkan, khususnya di Angkatan Udara USAF, yang armada Super Hercules-nya dapat dimanjakan dengan kemampuan air refueling. Dalam kesempatan latihan Balikatan 2024 di Filipina, C-130J Super Hercules dari 14th Airlift Squadron dijajal dengan penggunaan tangki bahan bakar eksternal di kedua sayapnya. Pada 20 April 2024, C-130J Super Hercules pertama kalinya dalam sejarah berhasil menyelesaikan operasi ketahanan dengan dilengkapi tangki bahan bakar eksternal. Operasi ini dijuluki Hazard Leap, menyoroti Wings Extended Range Capabilities yang lebih luas dan menetapkan standar baru dalam ketahanan operasional. Selama operasi, satu C-130J Super Hercules dari 40 Airlift Squadron memulai misi penerbangan selama 26 jam 33 menit ke pangkalan Angkatan Udara Anderson, Guam dengan hanya satu pemberhentian bahan bakar di Hawaii. Max Endurance Operation dari pangkalan udara Dayes di Texas ke Guam menunjukkan kemampuan Super Hercules untuk dikerahkan dengan cepat ke berbagai wilayah di Indo-Pasifik dan siap untuk segera melakukan misi lanjutan apapun. Dengan pemasangan tangki eksternal, C-130J Super Hercules dapat terbang lebih jauh tanpa mengisi bahan bakar. Tangki bahan bakar tambahan dikatakan dapat memberi C-130J Super Hercules tambahan 17.000 pon bahan bakar yang diubah oleh pilot pesawat menjadi 4 jam endurance tambahan di udara.